Istimewa juga hari ini kita nak bersama dengan seorang tetamu yang kita nak bicarakan satu juga topik yang tidak asing bagi masyarakat di Taipei khususnya kerana ada warisan sejarah dan banyak perkara yang menarik mengenai Taipei ini. Selain hutannya, warisannya juga tidak kurang hebatnya. Ya. Jadi kita bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Warisan Negara iaitu Cik Muhammad Muda Bahadin yang hadir bersama dengan kami datang dari Kuala Lumpur. Semata-mata untuk citra desa di Taipei hari ini. Terima kasih Cik Muda kerana bersama dengan kami. Terima kasih juga lah kepada SPM RTM ya kerana menjemput Jabatan Warisan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Bandar Taipei ini khazanah sejarahnya cukup tinggi. Banyak bangunan yang kita boleh lihat merupakan tinggalan sejarah yang memangnya sinonim dengan landskap pelancongan di Bandar Taipei ini. Mungkin kita boleh perhalusi beberapa contoh khazanah sejarah yang terkandung di dalam Bandar Warisan Taipei ini. Saya rasa semua masyarakat di Malaysia ni maklum sebab itulah Bandar Taipei dia panggil Bandar Warisan Taipei sebab banyak sekali tinggalan warisan di sini, baik bangunan, baik tapak semula jadi dan juga yang tidak ketara. Kalau kita berbicara tentang Taipei dari sudut tinggalan berupa monumen atau bangunan warisan banyak sekali kalau kita lihatlah ada deretan rumah-rumah kedai lama, kemudian ada juga baru-baru ni kita difahamkan pasar-pasar lama kan. Kemudian kalau kita di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645, kami juga di Jabatan Warisan di bawah punca kuasa akta juga telah mewartakan bangunan-bangunan warisan di Taipei. Beberapa bangunan yang terdapat di sinilah dan dalam proses pun masih banyak. Antara bangunan yang telah kami wartakan di sini seperti Museum Perak, kemudian Pejabat Daerah dan Tanah Laut Matang Selama, kemudian Penjara Taipei, jangan risau tentang penjara sebab tu warisan kita Kemudian sekolah menengah King Edward, itu antara bangunanlah Kemudian juga kita tahu Taipei ini terkenal dengan Lake Garden, Taman Tasik Taipei. Itu juga telah kita wartakan sebagai tapak warisan kebangsaan kita lah sebab itu menjadi tarikan pelancong untuk datang beriadah, berekreasi di Taipei Jadi yang di samping mereka menghayati warisan, mereka juga dapat menghayati keindahan alam semula jadilah Taipei ini dan juga Bukit Larut yang kita lupa. Hanya di belakang saja. Apakah kepentingan untuk mewartakan setiap satu khazanah sejarah ini? Kerana ada yang berkata mungkin ini adalah tinggalan sejarah lama, mungkin kita perlu ingat, tapi boleh tangkap gambar, kongsi dalam buku. Kenapa perlu diwartakan dan dijaga khazanah-khazanah sejarah ini? Kalau kita lihat, sejarah warisan merupakan jati diri bangsa. Jati diri kita sebagai bangsa, rakyat Malaysia kan. So, perkara-perkara ini perlu kita pertahankan. Antara salah satu untuk kita melindungi, memelihara dan memelihara warisan kita melalui pewartaan. Sebab kalau kita tidak mengambil langkah-langkah pewartaan melalui penguatkuasaan dan sebagainya, suatu hari nanti kita akan kehilangan. Sebab di banyak negara di dunia ini saling berhadapan dengan cabaran pembangunan. Bila pembangunan berlaku, kebanyakan sedikit sebanyak tetap akan menjejaskan tapak-tapak ataupun elemen-elemen warisan negara. Jadinya kerana itulah diwujudnya akta untuk satu instrumen perundangan untuk kita melindungi. Dengan adanya perlindungan ini, kita berharaplah masyarakat generasi akan datang dapat menghayati, mengenal dari mana asal usul kita, siapa kita punya nenek moyang kita, apa seni budaya kita dan sebagainya. Itu penting supaya bukan hanya di peringkat kita, malah di peringkat dunia sekalipun mengenali budaya warisan Malaysia. Itu yang penting. Tadi Tuan Muda ada menyebut tentang warisan ketara dan tidak ketara. Kalau kita lihat di beberapa lokasi yang telah dinamakan sebagai tapak warisan dunia, khususnya di Melaka dan juga Georgetown, ketara perkara-perkara ini diangkat untuk memastikan supaya pengunjung yang datang dapat melihat sendiri gaya hidup, budaya dan sebagainya. Jadi dinamakan tadi antara yang ketara. Di Perak ini apa yang tidak ketara? Untuk warisan warisan tidak ketara, kadang-kadang kita tak nampak sebab dia tidak ketara. Untuk Perak, khususnya Taipei lah, sebenarnya banyak yang masih dalam kajian di peringkat Jabatan Warisan pun ada, kemudian dalam kita punya proses pun ada lah. Contoh, salah satunya seni budaya dan juga makanan dan minuman warisan. Kita juga untuk bukan hanya untuk Perak, Taipei dan juga untuk Malaysia,
kita telah mengangkat durian. Durian. Kalau kita tahu, kalau sering kalau di mana pun, di Kuala Lumpur ke mana, durian dari mana? Batu Kurau, Taiping. Contohnya, durian kampung antara yang terbaik kan. Di samping Musang King apa yang yang dah terkenal sekarang, itu antara elemen tak ketara. Di samping itu, kita pun tahu di Taiping ni banyak. Di bawahnya ada daerah Larut Matang Selama ni banyak kampung-kampung. Di kampung-kampung ni masih mengekalkan seni budaya masing-masing lah. Kalau saya nak sebut tu memang banyak lah. Sebab kita tahu ada masyarakat petani, ada masyarakat Banjar dan sebagainya kan. So mereka-mereka inilah yang kita mengharapkan orang kata apa, untuk melestarikan warisan budaya yang tidak ketara yang mereka amalkan seharian. Dari segi kita tengok nilai-nilai murni, gotong royong dan sebagainya. Orang kata apa, kalau ada majlis kunduri kendara merewang atau sebagainya lah, itu yang kita minta dan kita harapkan masyarakat komuniti itu sendiri yang mempertahankan budaya warisan kita di Taiping inilah. Dan sememangnya khazanah sejarah di Taiping ini terlalu banyak untuk kita kongsikan. Kerana semalam kita telah mendengar bahawa Taiping ini satu ketika dulu hampir menjadi ibu negeri kepada semenanjung tanah Melayu satu ketika dulu. Jadi itu menunjukkan kepentingan bandar ini. Taiping tersenarai sebagai antara 100 bandar lestari dunia dan telah pun merangkul tempat ketiga dalam kategori bandar lestari. Apakah kepentingan warisan dalam memastikan kelestarian itu? Okey. Dari sudut warisan ya, kita melihat kepentingan kami untuk orang kata apa, terus mempertahankan kelestarian Taiping ini antara lain kita mengadakan beberapa orang kata apa, instrumen peraturan lah. Okey. Contohnya di Bandar Taiping melalui Majlis Pembenaran Taiping sendiri, mereka ada rancangan kawasan khas. Berarti di bawah rancangan dokumen ini perlu ada satu orang kata apa, kalau nak buat pembangunan perlu ada do and don't, perlu akur lah supaya elemen warisan itu tidak terganggu. Dan juga di pihak jabatan juga melalui orang kata apa, Akta Warisan Kebangsaan 2005, kita juga mengadakan garis panduan pemuliharaan bangunan warisan. Dari sudut supaya nanti sebarang cadangan pembangunan di Bandar Taiping ini hendaklah harmoni lestari dengan warisan yang ada. Berarti dengan kata lain, kita tidak menghalang pembangunan. Tetapi kita hendak memastikan pembangunan itu supaya sejajar dan tidak menjejas atau mengganggukan warisan sedia ada. Itu yang pentinglah. Supaya kita ni standing dengan negara-negara luar di dunia yang mempertahankan warisan. Contohnya di Jepun, Korea dan sebagainya. Kerana itu menjadi salah satu daripada produk penting untuk kita menarik kemasukan pelancong luar lah. Apalagi sasaran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya tahun hadapan ialah Tahun Melawat Malaysia. Jadi kita berharaplah semua kementerian, pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan bersama-sama lah menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2020 dan juga melestarikan warisan sejarah negara lah, khusus juga di Taiping. Mungkin harapan lah sebelum kita akhiri, harapan daripada pihak Jabatan Warisan sendiri untuk memastikan supaya walau apa pun yang berlaku, seperti dikatakan tadi pembangunan dan sebagainya, tetapi kita masih lagi memelihara warisan kerana inilah satu-satunya yang kita dapat wariskan kepada generasi akan datang, khususnya daripada segi hutan, bangunan dan sebagainya. Jadi harapan daripada Kalau berbicara berkaitan harapan ni, memanglah kita mengsasarkan satu harapan yang besar terhadap warisan sejarah negara kita lah, khususnya di Perak, Taiping. Walau bagaimanapun kita kena lihatlah kata apa, bentuk kerjasama strategik, bukan hanya peranan di Jabatan Warisan Negara Kementerian Motek, tetapi juga di pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Dan juga khususnya lagi kepada komuniti itu sendirilah, masyarakat itu sendiri yang pendukung kepada warisan dan budaya itu, supaya terus memainkan peranan untuk memastikan kelestarian budaya warisan di Perak lah khususnya dan di Taiping, kemudian Malaysia lah amnya. Baik, terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami pagi ini dalam Start Pagi Malaysia. Terima kasih juga. Ucapkan terima kasih kepada Jabatan Warisan kerana terus menjaga khazanah sejarah di Malaysia dan khususnya di Taiping ini. Betul.